Final game. Lobo. Play. Jadi 0-0 Cha Chun Hua memulakan servis. Baik, sungguh pertahanan yang tunjukkan oleh Rashid. Kali ini gagal. One love. Begitulah pukulan cross court smash yang dilakukan oleh Cha Chun Hua. 1-0. Lepas 2-0. Keluar 3-0. Masih lagi servis dipegang oleh Cha Chun Hua. Masih 4-0. Cuma dengan satu servis. Memang jelas return ke baseline daripada Cha Chun Hua. Masuk di gelanggang Rashid. Cha Chun Hua dihadapkan dengan 4-0. Game penentuan ataupun lah begini nih. Tewas game yang pertama 15-17, tapi menang game yang kedua 15-10. Sahaja saja Cha Chun Hua. Rashid pula akan menasak. Sepatutnya Rashid menasak kita tadi. Return yang agak tinggi, tapi masih cuba untuk membuat pukulan lob, membuat peluang ataupun membuka jalan kepada Cha Chun Hua menasak. 5-0. 6-0. Rashid akan menyerah dalam game yang ketiga ini dengan cara yang begini. Namun begitu penyokong Rashid tetap setia di belakangnya walaupun ketinggalan dengan 0-6. Inilah kali pertama Rashid akan melakukan servis dalam game yang ketiga ini. Setelah begitu banyak mata diberikan kepada Cha Chun Hua. 0-6. Service over. 6-0. 6-6. 6-0. Servis Cha Chun Hua. Itulah langkah ataupun cara yang perlu dilakukan oleh Rashid. Ketinggalan begitu jauh, tidak perlu membiarkan lagi lawan. Jadi 0-6 servis kepadanya. Dan untuk malam sekarang mulai pukul 8 malam nanti, siaran saya langsung ini akan dapat saya ikuti melalui TV2. J
jumping service snap. Over. Sungguh tajam dari baseline. Walaupun asalkan baseline itu Rashid begitu baik, tapi jumping smash yang tinggi daripada Xiao Chenhua benar-benar mengubah petani Rashid. Service over. 1-7. Xiao Chenhua hanya melihat saja. Placing return yang dilakukan oleh Rashid sebentar tadi 1-7. Masuk 2-7. 2-7. Pangkas Rashid bertindak. Walau Xiao Chenhua membiarkannya. 2-7. 3-7. 3-7. Keluar. Service over. 7-3. 7-3. Bahaya bagi Rashid. Berhentas pulas nantinya Rashid mengawal gelanggangnya. Mana benar-benar dikawal oleh Xiao Chenhua. Ke kiri seperti bergerak ke kanan. Kini mereka bertukar gelanggang dengan kedudukannya 8-3. Servis masih lagi dipegang oleh Xiao Chenhua. Rashid menang game yang pertama 17-15 dalam masa 30 minit. Tetapi tewas dalam game yang kedua 10-15 dalam masa lebih kurang 15 minit. Kini ketinggalan 7-8. Servis dipegang oleh Xiao Chenhua. Perlawanan baru berlangsung kira-kira 10 minit. 8-3. Rashid menunggu servis kepada Xiao Chenhua. Kali ini pukulan yang mengelirukan Xiao Chenhua. Pertama mengasah dengan smash, kali kedua mengasah untuk melakukan smash, baliknya membuat satu pukulan drop. Kegaman sedikit Xiao Chenhua. 4-8. Patut bertindak agresif. Rashid Haji Sirik. Lima lapan. Kesilapan yang begitu ketara dilakukan oleh Xiao Chenhua. Jarang-jarang kita lihat pemain bertaraf dunia seperti yang melakukan kesilapan yang begitu. 5-8. Masuk 6-8. Xiao Chenhua sudah mengejar, tetapi apakan daya, satu lebih dulu mencecah gelanggangnya. Sungguh mendebarkan pertarungan Rashid dan juga Xiao Chenhua. Keluar.
7-8. Daripada kemudian 7-8, kini menjadi 7-8. Walaupun peluang begitu terbuka bagi Calvin Hua. Melampau sangat mencari sideline di sebelah kanan gelanggang Rashid. Langsung keluar. Mata yang ketujuh. 7-8 untuk Rashid Sidik. 8 sama. Kita mengharapkan mata penyamaan ini merupakan membuka lagi semangat perjuangan Rashid. Walaupun kita nampak Rashid agak dalam keletihan. Kalau kita bandingkan dengan corak permainan Chao Chen Hua, terutama saya dalam game yang ketiga ini. Chen Hua, 9-8. Siapa yang menduga? Satu ketika ketinggalan dengan 6-0. Rashid Haji Sidik. Kini beliau mendahului pula dengan 9-8. Ah, baik. Masuk. Service over. Ujian patut diberikan kepada Rashid. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, beliau cuba sedaya upaya untuk mengembalikan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Chao Chen Hua. Okay. Let's ready. 8-9. Mata Rashid Haji Sulut. Ada perubahan dalam tahun 92 ini cara pemainannya. Ini 8-9. Servis akan dilakukan oleh Chao Chen Hua. Masuk. Placing di penjuru sebelah kanan gelanggang Chao Chen Hua. Terus menampas servis. Chao Chen Hua hanya melihat saja. Rashid pula melakukan servis dengan 9-8. Smash masuk. Overhead smash. 10-8. Mengelak nampaknya Chao Chen Hua. Ke-8. Keluar lagi bagi Rashid. Tak lepas. 11-8. Setiap kali Rashid mendapat mata, bergemalah stadium negara ini. Potongan padu satu sepatus untuk Rashid Sidik. 11-8. Chen Hua. Masuk. 9-11. Cuba melakukan drive, tapi drive ini terlalu tinggi.
Bulan 11. Keluar. Rashid tidak menduga langsung. Backhand hitting ke baseline daripada Chen Ho. Perhatikan, Rashid hanya melihat saja. Tetapi nasib baik baginya. Satu menggolek keluar, 11-9 untuk Rashid kira. Service over. 9, begitu pantas Chao Chen Hua bertindak merampas servis mula dengan 9-11. Tak lepas 10-11. Dengan pancung yang dilakukan oleh Rashid pada tadi, satu mata saja di belakang. 10-11. Sebelas sama. Inilah pertarungan yang paling sengit yang diharapi oleh kedua pemain panjang perjalanan pelakon ini. Sebelas dua belas untuk Rashid Siddiq. Mula dengan asasan ke sebelah backhand. Selepas ini mencari arah badan dan merampas servis dengan 11-12. Nampak jelas keletihan Rashid Siddiq kalau kita bandingkan dengan Chao Chen Hua. Dua belas sama. Mungkin Chao Chen Hua cuba mencari penjuru sebelah kiri gelanggang Rashid tadi, tapi tersilap sedikit pukulannya. 12-12. Rashid keluar baginya. Masuk. 13-12. Walaupun saya mengatakan tadi Rashid dalam keletihan, tetapi apa bila peluang terbuka begini tidak dilepaskan. Rashid pula di hadapan di akhir-akhir permainan game ketiga ini. Kejar mengejar kedudukan mata dua pemain ini. Sayang sekali cara permainan pantas tadi. Walaupun saya lebih banyak melihat pada Rashid, agak kuat sedikit pukulannya. Terus keluar 12-13. Bersungguh-sungguhnya nama Rashid, body smash tadi dan servis merampas servis.
bermula dengan pemainan jaring, lob ke baseline, melompat, smash ke arah badan dan merampas servis. Skuadar kerudukan 13-12. Kebiasaannya terlalu banyak Kelvin Ha tersenyum dalam setiap perlawanannya, tetapi tidak kelihatan malam ini senyuman Kelvin Ha. Masuk mata akhir, mata akhir untuk Rashid Haji Siddiq. Kelvin Ha membiarkan walaupun agak berpeluang Kelvin Ha untuk mengambil satu tersebut. 14-12 mata akhir bagi Rashid Siddiq, juga mata akhir bagi Malaysia untuk mengutip mata yang pertama peringkat skor akhir Telekom sini. Peluang bagi Rashid, masuk kemenangan 15-12.